Halo Sobat Gamers, jadi kali ini kita bakal unboxing sebuah display stand Chat Game Kit untuk PS5 dari Dolby, yaitu bentuknya seperti ini teman-teman ya. Jadi saya beli dua karena standnya ada dua, dan ini display stand Chat Game Kit ya. Jadi banyak yang beranggapan bahwa ini adalah charging dock untuk stick PS5 ya. Jadi ini bukan charging dock, hanya saja untuk display stand untuk pajangin sticknya, tapi dia dapat bonus kabel. Jadi teman-teman, walaupun teman-teman taruh di sini sticknya, dia bisa sambil ngecas seperti itu. Tapi dari kabel nggak masuk ke alat ini, lalu ini sistem dock untuk chargingnya nggak, tapi kita langsung cas kabelnya ke sticknya teman-teman. Oke, kita langsung unbox aja teman-teman ya. Nah, di dalamnya itu ada yang seperti ini teman-teman. Oke. Ya, ada display stand-nya seperti ini, plastik doang, dan sini ada rubber-nya di bawah biar dia nggak lari-lari atau nggak geser-geser. Terus ada kabel cas ya. Kalau kabel casnya USB Type-C, dan ini kualitasnya ya masih bagus, yang ori dari Sony lah pastinya. Oke, jadi kita dapat ini. Terus kita buka yang satu lagi, juga sama teman-teman ya. Isinya juga sama. Ini adalah display stand charging kit. Jadi bukan sistem docking ya teman-teman. Jadi jangan salah tanggap. Dan ini harganya lumayan ya, rentang harga 150 sampai 200 ribuan. So, kalian mesti lihat video ini dulu sebelum beli ini, jadi enggak salah beli nantinya teman-teman. Oke. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, sama-sama ada rubber di bawahnya, dan ini adalah display stand. Jadi, kalian punya stick PS5 langsung aja taruh di atasnya seperti ini. Dia udah klep nahan, teman-teman ya. Jadi, ini untuk display stand seperti ini doang. Nah, jadi kalau kita pajang di etalase atau di apa gitu di dekat PS kita kan cakep, teman-teman. Karena ininya warna putih, kalau kalian nggak suka warna tulisan Dolby-nya, hapus aja. Oke, bentuknya seperti ini. Jadi dikasih kabel cas, itu gunanya buat ngecas teman-teman. Jadi kalian bisa ngecas seperti ini ya, colok ke supply power, sama seperti ini juga, colok di supply power seperti itu. Jadi ini intinya buat display stand teman-teman, jadi bukan charging dock ya, beda. Cuman dia dapat bonus kabel casnya USB Type-C. Lumayan bagus, tapi nggak sebagus yang bawaan Sony, seperti itu. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.